Rabu pagi, PT Semen Batu Raja Persero TBK bersama Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kajati Nurwinah dan Direktur Utama PT Semen Batu Raja Persero, Rahmat Pribadi. Dirut PT Semen Batu Raja sangat mengapresiasi atas kesepakatan yang direspon Kajati. Hal ini sangat menunjang laju bisnis sebagai perusahaan jenis badan usaha milik negara yang dalam tahun ini akan dimulai pembangunannya di Provinsi Jambi. Pada hari ini menandatangani yang namanya nota kesepakatan kerjasama antara PT Semen Batu Raja dengan Kejaksaan Tinggi Jambi di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dua hal ini harapan kita karena PT Semen Batu Raja akan melakukan ekspansi ke Provinsi Jambi. Ekspansinya itu ada dua, ekspansi secara pasar maupun ekspansi secara basis produksi. Pelayanan prima langsung diberikan Kajati Jambi untuk PT Semen Batu Raja. Kajati menginstruksikan untuk jajaran harus siap mendampingi perusahaan tersebut. Di antaranya pemberian bantuan hukum, jaksa pengacara negara, dan sebagai jasa konsultasi hukum. Raja akan ekspansi ke sini tentunya dalam perjalanan baik dari pembebasan lahan sendiri maupun dalam mendirikan pabriknya di Provinsi Jambi ini tentu akan kedepannya mengalami permasalahan hukum. Jika demikian, setelah kami lakukan penandatanganan ini, kami akan tampil selaku jaksa pengacara negara. Jika kemudian ke depan proses itu ada bermasalah dengan Doli Maulana, Jambi TV.